membuat robot Bluetooth Arduino, mestinya kita harus memerlukan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam membuat robot ini yaitu Jadi pada line pertama hingga line keenam yaitu integer merupakan inisialisasi pin, di mana in 1 terdapat dalam pin 13, lalu in 2 di pin 12, in 3 di pin 11, in 4 di pin 10, dan enable A, enable B yaitu pin 6 dan pin 7. Lalu kemudian pada line ke-7 yaitu character file berfungsi sebagai menginstruksi dalam mengontrol dalam remote control. Lalu lanjut pada line ke-10 hingga line ke-17 di mana pin mode yaitu enable A, enable B, in 1, in 2, in 3, in 4 masuk ke dalam output. Lalu pada serial begin yaitu 1600 kecepatan penerimaan data. 1600 ini tergolong dalam millisecond. Lalu kemudian di digital write yaitu ada enable A high dan juga digital write enable B high. Kemudian masuk ke dalam void loop yang akan menjalankan proses agar robot bisa berjalan nantinya. Di baris ke-27 dikatakan ada instruksi while, artinya jika nilai dari serial FLB lebih dari 0 maka akan menjalankan instruksi-instruksi yang ada di bawah. Kemudian integer file yang telah disebutkan teman saya tadi akan membaca apa yang kita instruksikan dalam aplikasi remote control di perangkat kita, dan itu akan dikeluarkan oleh nilai dari variable file itu sendiri di baris 29 sampai ke 30. Selanjutnya di baris ke 33 sampai baris 40 instruksi file sebagai F, artinya mobil akan maju ketika in 1 dan in 3 bersifat high dan in 2 dan in 4 bersifat low. Kemudian jika file bernilai B atau backward, artinya mundur ke belakang, maka akan terbalik dengan yang sebelumnya yaitu forward atau maju, di mana in 1 dan in 3 bersifat low dan in 2 dan 4 bersifat high. Lalu kemudian untuk karakter fall pada line ke-50 yaitu L yaitu left atau kiri, di mana in 1 bernilai high dan juga in 2 dan in 3 bernilai low serta in 4 bernilai low. Kemudian karakter fall bernilai R atau right pada line ke-58 yaitu belok kanan, di mana in 1 in 2 low dan in 3 high. Lalu kemudian in 4 di low-kan. Lalu kemudian pada line ke-66 di mana karakter fall bernilai S yaitu stop, di mana in 1, in 2, in 3, in 4 low.
Selanjutnya kemudian ada empat instruksi terakhir, yaitu val bernilai I, artinya maju sambil berbelok ke kanan. Nah, di sini in 1, in 2 dan in 4 akan bersifat low. Kemudian in 3 hanya in 3 yang bersifat high. Kemudian instruksi dari variabel val yang bernilai J, artinya backward right. Artinya backward right ini mundur sambil berbelok ke kanan. Di sini in 1 sampai in 3 bersifat low dan in 4 bersifat high. Kemudian val bernilai variabel var, val bernilai karakter G akan menunjukkan bahwa mobil akan maju sambil berbelok ke kiri. Jika kita lihat hanya in 1 yang bersifat high dan yang lainnya bersifat low. Kemudian yang terakhir variabel val yang bernilai H, artinya backward left, mundur sambil berbelok ke kiri. In 1, in 3 dan in 4 bersifat low dan in 2 bersifat high. Sebelumnya kami akan memberitahu kepada teman-teman bahwa low ini bersifat tidak aktif dan high ini bersifat aktif. Berarti jika low maka itu tidak akan berjalan, dan jika high maka akan berjalan. Demikian penjelasan kami. Terima kasih.